Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Cucu online emak dan buyut online emak. Alhamdulillah baik-baik sekali. Emak juga di sini baik. Lagi sekarang ini emak sambil cucu lihat kolam yang banyak ikannya. Lagi habis jajan, karena kalau ndak jajan yang kayak gini emak rasanya ngantuk. Kalau makan ini ya permen ini, kata anak-anak itu ini namanya Yupi. Kalau emak dulu ndak ada yang kayak gini, jadi sekarang udah tua pun mau ini. Nah, permen-permen ini enak, dan biarpun emak ndak punya gigi, tapi apa namanya itu, kalau sedang jenuh kesel jadi makan sukro itu enak tuh, sambil nyantai ada teman. Alhamdulillah ndak ada teman ndak apa-apa, karena ini punya temannya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama itu mudah-mudahan selalu sehat ya. Biarpun ditinggal sama anak emak mau kerja, biarin emak sendiri, temannya ini aja. Ya, jadi emak itu merasa gembira, merasa enak rasanya kalau berdua dengan anak emak yang perempuan ini. Kalau ditinggal emak enggak mau sebenarnya, karena yang satu emak ini udah tua, jadi kalau ditinggal emak enggak mau jauh-jauh. Kan kalau dekatin enggak apa-apa, silahkan untuk mencari rezeki, untuk menghidup keluarganya dan untuk menghidup emak sebelum meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan anak emak itu selalu sehat, badannya, pikirannya tenang, ada pekerjaan biarpun sedikit, yang penting ada. Ini diperhatikan sekali sama anak emak, karena mungkin dia itu mau ngasih emak sebelum meninggal, ngasih makanan yang enak, ngasih pakaian yang bagus, karena keadaannya udah tua deh. Jadi alhamdulillah anak emak itu ngasihnya yang enak-enak. Pagi-pagi dikasih roti yang lebih enak, dan dikasih, emak itu ndak seberapa mau susu, dengan energen aja ndak apa-apa. Makanan ada untuk nanti siang di rumah, dan diperhatikan sekali. Jadi emak itu lebih sayang lagi emak juga kepada dia. Lebih terima kasih banyak tuh. Jadi hati emak itu selalu gembira. Dari mana datangnya belahan kaca? Dari gurun turun ke kali. Dari mana datangnya emak itu cinta kepada emak, kepada dia? Dari jantung menusuk hati itu emak itu. Ya Allah, selalu kangen kalau ndak ada, selalu ditunggu-tunggu. Karena emak itu kepada anak ini dari kecil sampai sebesar gini bersama-sama, lagi juga makannya mau disuapin terus. Ya Allah, tapi emak juga mau disuapin sama dia. Jadi gantianlah namanya dengan orang tua, dengan kasih sayang pada orang tua. Dan dulu waktu kecil dia disayangi sama emak. Itulah cerita emak pagi hari ini. Emak itu kalau anak manda ada kerja ditinggal, karena makanannya aneh-aneh sekali dan ringan sekali dipasaknya sama orang tua. Jadi ada mie berupa-rupa mie, ada roti berupa-rupa roti,
disediakan. Jadi mak tinggal makan, tinggal bikin, tinggal itulah segala udah komplit. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan anak mak yang mencari rezeki itu dikasih keberkahan, badannya sehat, rezekinya banyak, dan segala galanya berhasil yang dicita-citanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak mak itu menyediakan susu, tapi mak dari dulu juga ndak mau susu, ndak sedep susu. Biarpun beberapa kaleng mak ndak akan makan. Kalau energen mak mau, karena entah apa sih, dari kecil mak ndak mau makan susu. Biarpun gizinya banyak, tapi mak ndak mau. Dari permen juga ada yang bau susu itu ya, mak ndak mau. Biarin mak milih yang kayak gini, ndak apa-apa. Kayak anak kecil ndak apa-apa, karena enak rasanya. Kalau yang pakai susu mak ndak mau tuh. Biarin yang ini aja. Jadi dikunyahnya enak, apalagi udah ompong. Jadi mak itu enggak suka sekali pada makan minum susu itu. Dulu juga di waktu zaman dulu, waktu mak kecil, kan di tempat mak itu banyak apa namanya ABRI, tentara. Karena di tempat mak waktu itu rawan. Jadi di makanannya, entah dari Jakarta, entah dari mana, ada kapal ngeliling-ngeliling itu di atas apa lapangan. Tapi lapangannya enggak kecil, enggak besar. Karena tidak bisa jatuh, turun itu kapal juga. Dia ngasih, ada purase namanya, ada beras, ada segala kebutuhan ABRI. Dia diturunkan dari kapal pakai karung goni, bukan pakai apa sekarang itu rapia. Dulu itu pakai karung goni. Malahan emak kalau ada yang ngasih susu dan kornet, masya Allah mak ndak mau, biarpun dikasih beras aja. Katanya, ini nak, mau aja susu bawa ke mama kamu, ke bapak kamu, karena kenal mama aku dengan itu, dengan si bapak tentara itu, dengan bapak aku. Aku ya dibawa, tapi di rumah ndak makan. Susu, ada kornet, dan ada apa ikan yang dikaleng, yang apa itu sarden yang bentuknya bukan yang apa yang bulat, yang itu yang lonjong ya, namanya itu sarden. Mak enggak suka sekali itu, biarpun dikasih permen aja. Waktu itu permennya yang lebih keras. Ma punya gigi waktu itu. Kalau makan itu apa namanya itu waktu dulu itu bukan permen, es bonbon. Ya Allah, kerasnya, terlalu keras. Jadi makan dua juga. Mungkin beberapa jam itu bisa dimutu. Itu waktu dulu. Jadi emak tak suka susu, kornet. Itu kornet emak dibuka sama mama. Emak itu, apa itu mak? Katanya kornet daging itu. Daging dapat masak mungkin dari pusatnya. Emak enggak mau, biarpun makan daun singkong aja dengan sambal tuh. Jadi mak enggak suka sekali waktu itu. Sekarang sampai tua ini enggak pernah makan. Jadi
sekian dulu video dari emak. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Jangan lupa lagi dukung channel emak Daud yang banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.